Selamat pagi Sobat Review Abis. Kali ini saya berada di Pekanbaru di Jalan Sudirman dan akan mereview durian yang lagi hits, yaitu durian runtuh. Saya akan coba rasa duriannya, katanya mantap. Yuk ikuti saya, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ada promo satu orang 1.000 ya, sekuat kamu. Itu durian jenis apa? Medan. Oke, boleh satu. Satu orang, berdua, dua orang. Dua orang. Keren Medan apa, Pak? Medan cuma Medan juga sekarang. Yang bertanding habis. Yang apa juga habis. Yang durian montong Palu juga habis, durian bawornya juga habis. Tanding berapa durian? 1 kilo, dia per kilo, Bang. Promo saya ini. Kalau per kilonya, 1 kilonya 450.000. Misalnya 1 kilo 450.000. Kalau bawor? Kalau bawor 160.000, Bang. Ada di situ, Bang. Oke. Jadi kalau makan durian Medan 100.000 satu orang, sepuasnya. Pakai waktu, ada waktunya. Berapa jam? 60 menit. Berarti 1 jam 100.000 makan sepuasnya ya. Oke. Dua. Jadi kalau misalnya dalam waktu itu enggak habis, ada denda. Berapa dendanya? Misalkan yang enggak habis itu harga duriannya 50.000, berarti yang 50.000-nya didenda. Oke. Okay. Berarti kalau beli satuan satunya 50.000. Heeh. Nah, kalau enggak habis didenda yang sisanya. Ya, sisanya yang 50.000 itu didenda. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Berarti dua orang, Bang? Ya, dua orang dulu. Kalau lebih dari dua apa apa makannya? Kalau duriannya terserah, Bang. Berapapun duriannya, Bang mau. Dia nggak percaya. Gue penggila durian, kita tantang makan durian. Abang mau sekarang atau nanti? Kalau menurut aku nanti aja deh. Oke, nanti aja. Abang duduk dulu di meja, nanti ada waiter yang ke sana. Duriannya boleh lihat nggak ya, Bang? Boleh. Boleh Abang coba juga. Kita nggak boleh bayar takut. Oh, ini durian apa, Bos? Ini baru buka, Pak. Baru jalan 2 hari. 3 hari sama ini. Kira-kira makan durian Medan dulu. Yang sudah dikupas ya. Ini yang dikupas berapa, Pak? Ini yang 75, Pak. Ini 75, ini yang 75 ini. Durian kupas yang kampung sama durian montong itu kita buka ke semua, Pak. Ini Medan ya? Iya, ini Medan. Kalau yang trik-trik ini kita coba ya. Oke, kita tunggu, Pak. Oke, Bapak mau pesan apa sih, Pak? Saya pesan yang tadi makan sepuasnya. Berarti 202 porsi ya. Saat ini buka dua dulu. Nanti kan kalau kurang nambah lagi kan? Minumnya? Minumnya air mineral saja, Pak. Emang ada kopi? Ada. Kopi apa? Air panas atau minumnya? Saya minum kopi panas. Panas. Mau kopi nggak, Pak?
kopi satu. Sama air mineralnya ya, dua. Yang biasa saja. Puasa 100.000, tapi kalau nggak habis kalian bayar dendanya atau membayar yang sisanya yang nggak dimakan. Sampai sepuasnya 100.000 loh. Dia bapak ini makan sendiri, jadi bapak ini langsung bayar 100. Bagus nggak duriannya? Boleh dicicip dulu bang. Nanti kalau udah dicicip bang, abang bawa ke sana itu misalnya nggak ada boleh dibalikin lagi ya bang. Oke siap. Cicinya pakai selangkang ya, teman? Selangkang, oke. Ini, Pak. Itu lunasnya, ya? Ya, ya. Oke, Mbak. Ya. Kekuatan pangan loh, tapi bang. Oh, ini sebenarnya. Tapi kan senang, ini tidak senang. Ya, kita mau ini baru 3 hari dia buka, hari 3.
Angin bos. Beda juga tadi ya bang ya. Ya. Abang udah di beda juga. Ya. Nanti saya antar bang ya. Ini ada juga. 40 tonel harga 100.000. Ini durian tonel namanya. Ini durian apa Medan? Ya Medan tonel. Satu jam setengah. Mau lihat waktunya nih. Jam setengah. Nanti ada di billingnya. Bang. Oh iya. Nanti billingnya yang menjelaskan. Ini makan lo punya info. Saya pakai ini lah portalnya. Nah, tanya saya buka dikit ya bang. Bang, yang kuning ini nih rasanya pasti enak. Nah. Mantap lah duriannya. Jadi saya harus makan sendiri nih Pak. Sebelum kalian makan, sebaiknya sarapan dulu. Kita sakit. Kayak pakai jam ini kamu makan. Kita nggak boleh. Ini apa yang
Sip, Pak. Belajar terus. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin nyari kuliah. Kamu makan banyak atau dikit? Banyak, suka juga. Di kampung ada juga. Kalau kakak di ini, Pariaman. Kamu orang Pariaman? Ayahnya orang Pariaman. Mau, bantu saya. Pokoknya kalau kalian ada di Pekanbaru, jangan lupa di seputaran bandara jalan Jenderal Sudirman. Ada namanya Durian Runtuh Napoleon. Napoleon apa tadi? Berapa lama medan ya? Buat medan ada Durian Runtuh. Tembaga. Jadi tembaga. Tembaga nih, Yon. Ajar bos.
Ini enggak mateng nih, Mas. Bang, bang. Ini enggak mateng. Nah, kalau udah ini enggak bisa dibalik lagi gitu. Oh. Tapi enggak harus dimakan kan yang mentah kan? Eh? Yang mentah enggak harus dimakan kan? Ya kan itu udah dipilih gitu, udah dibawa ke sini, enggak bisa dibalikin lagi. Kan dia bilang, ajar bos, gitu. Makan mentah. Saya udah bilang tadi awal kalau udah dibawa ke situ enggak bisa dibalikin lagi gitu. Oh, gitu. Harus nangis. Oke. Yang mentah juga dimakan ini ya. Coba durian tembaga. Durian tembaga. Yang kuning. Ada lah bukan ke namanya. Cuma kita belum masuk hari ini. Bukan yang lagi kecil. Oh. Ya lah. Habis kan, he? Hah? Itu belum habis, he? Bukan. Ini kok siapa? Kalau abang mau nambah lagi, gak ngomong. Kalau misalnya itu habis ya. Tapi nanti kan kita kasih batas waktu. Kita waktunya 1 jam. Oh, masih lama, cuy. Wah, gila, wanita lapar. Udah berapa bang dari pagi? Udah lah. Yang kuning, Mang. Ada enggak? Durian tembaga. Mau nambah, Pak? Salam dia. Iya. Bang, bisa nambah kan? Pesan tadi pesan 3. Nanti kalau waktunya masih cukup, pesan lagi. Yang 100.000. 100.000 ya. Yang bebas. Ya, tahu. Hmm. Habis. Habis ya. Yes. Ya, pesan 100 bebas itu, Pak. Nah. Pesannya gini, Pak. Bapak pesan tadi dulu ya, berapa banyak yang buat tadi? Sama. Ya udah dulu pesan. Oh, berarti kalau ngulangi enggak boleh? Oh, beda persepsi sama yang tadi, Bos. Berarti enggak boleh nambah ya, sekali ngambil. Jadi dia cuma mau makan 3, berarti bisa makan 4. Tadi bisa Bapak ambil 6 atau 10 pun enggak masalah. Iya, masih di tempat. Tapi harus dari sini. Berarti ini udah habis, enggak boleh nambah lagi. Oh, sip. Gua makan dulu yang 3. Harganya 40.000. Thank you ya. Biasa tadi 150.000 ya? Iya, 150.000. Ini 150.000. Oke. Coba direkam. Lihat. Mas, besok tandain muka saya, kalau kesini jangan tawarin yang begini ya. Tapi bisa banget. Thank you, Mas. Dengan siapa, Mas? Putra. Thank you, Mas Putra. Thank you ya. Nah, buat kalian yang ada di Pekanbaru, di Jalan Sudirman, sekitar Bandara, jangan lupa mampir ke Durian Rutuh, rasanya mantap. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.